selamat datang di channel ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang cara membuat story WhatsApp jernih atau tidak buram. Biasanya ketika kita upload story WhatsApp video di smartphone Android, hasilnya akan kurang jernih. Hal itu memang dilakukan WhatsApp agar penggunaan data kita tidak terlalu besar. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Pertama, di sini kalian harus menyiapkan videonya terlebih dahulu. Usahakan jangan merekam langsung dari aplikasi WhatsApp. Selanjutnya, download aplikasi yang bernama Proton Video Compressor. Aplikasinya yang seperti ini. Setelah selesai, kemudian kita buka. Nah, di sini kita pilih video yang akan kita buat story WhatsApp. Kemudian kita akan diberikan banyak pilihan. Di sini kita pilih yang recommended ini. Setelah itu klik compress. Selanjutnya kita tunggu proses compress video selesai. Oke, setelah selesai kita bisa upload video tadi untuk story WhatsApp. Dan hasilnya video kita tetap jernih walaupun size-nya sudah diturunkan. Oke, saya rasa sekian, semoga dapat bermanfaat. Jika kalian suka silahkan like dan share video ini. Dan jika kalian ingin tahu tips atau tutorial lainnya, silakan untuk subscribe. Sekian dan sampai jumpa di video berikutnya.